جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله وحده، صلاة وسلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya. Benar-benar Allah telah tunjukkan kebesarannya. Benar-benar Allah telah tunjukkan keagungannya di masa pandemi ini. Karena sebenarnya Allah sedang membuka hati kita. Allah sedang membuka tutupan yang berkarat di hati kita, yang selama ini selalu menjauhi Allah, selalu menjauhi Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika di masa pandemik seperti ini, tidakkah kita sadar bahwa Allah sedang mengalihkan hati kita kepada hari yang kekal, agung, dan kepada hari yang paling menggembirakan dan membahagiakan orang-orang beriman seperti kita? Masya Allah. Ingat, ketika ada persoalan, ketika ada masalah yang sedang kita rasakan, kita kan perlu pelarian, kita perlu mencari solusi. Ada yang mengatakan kita perlu refreshing. Di saat pandemi ini, seharusnya hati kita refreshing, fresh. Artinya hati ini seharusnya tidak boleh lagi dipenjara oleh dunia ini, sehingga hati kita hanya sibuk saja tentang urusan dunia. Perih-perih kita rasakan karena dunia, sedih, stres karena dunia. Oh, jangan lagi, masa pandemi ini Allah sedang membuka hati kita agar kita refreshing dengan membuka hati kita. Ternyata yang seharusnya kita rindukan bukan apa yang belum kita dapatkan di dunia ini, tetapi yang kita rindukan adalah yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Apa itu? Allah ingatkan kepada kita semuanya bagaimana seharusnya hati kita setiap saat ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berzikir beribadah kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة. Barang siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, pasti kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Apa hubungan dengan masa pandemi ini? Justru ini hubungan jelasnya, bahwa kita tetap beribadah, kita tetap husnuzan, kita tetap berdakwah, kita tetap berjuang di jalan Allah, meskipun dihantui oleh kondisi serangan virus corona ini. Maka
tidak ada keresahan, tidak ada kegalauan, tidak ada rasa takut. Meskipun banyak orang sekarang yang gulung tikar ekonominya gara-gara virus corona ini, banyak yang oleng kehidupannya gara-gara virus corona ini, banyak orang-orang yang takut kekuasaannya hilang di masa pandemi ini, tetapi kita semakin merasakan hidup yang indah, semakin merasakan hidup penuh makna. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi adalah kerinduan kita dengan wasilah ibadah kita, dengan wasilah amal kita, dengan wasilah perjuangan kita, pengorbanan kita, bahkan kesabaran kita merasakan pandemi ini. Kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berjumpa, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannata jannata." Ketika seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Ini hadis yang menggambarkan, insyaallah kita akan melakoni hadis ini nanti di surga bersama-sama. Ini yang kita rindukan. Ini perasaan rindu yang semakin subur di masa pandemi ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena yang lainnya banyak kedustaan. Karena yang lainnya fana. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana gembiranya. Gembiranya orang-orang kita semua di surga dengan kenikmatan mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbil basar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itu yang kita nikmati di dalam jannah. Tetapi semua kenikmatan yang kita nikmati itu tiba-tiba berhenti kita nikmati. Kita tidak perhatian dengan seluruh kenikmatan jannah. Kenapa? Ada yang lebih indah, lebih penting dari semua itu. Baru pertama kali kita mendengar suara Allah langsung menyapa kita. Qala ta'ala, hal turidu syai'an azid, ambaku ada yang kurang, saya tambah. Suaranya begitu indah dan pokok katanya begitu luar biasa. Di tempat yang tidak bisa kita bayangkan indahnya, Allah masih mengatakan, apakah ada yang kurang, saya tambahi. Subhanallah. Kalau anda para suami bertanya kepada istri, istriku ada yang kurang? Banyak kurangnya. Hei para ayah, ada tanya anak anda, ada yang kurang kan? Banyak ayah. Hei para pemimpin, tanya apa banyak yang kurang dari anda, kewajiban kepada rakyat? Banyak. Tapi Allah bertanya di jannah seperti itu. Udah seluruh penghuni surga menjawab, termasuk kita insya Allah, mengatakan, alam tubayyi wujuhana, apakah engkau tidak lihat wajah kami engkau putihkan hari ini? Katanya senang berseri-seri. Wajah yang senang itu menunjukkan apa yang kita dapatkan. Sempurna semuanya di surga. Bahkan kita mengatakan, alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar. Bukankah engkau lah yang memasukkan kami ke jannah dan engkau selamatkan kami dari siksa api neraka? Itu hanya rahmatmu ya Allah. Orang yang paling hebat jihadnya di dunia tidak pernah menyebut jihadnya. Orang yang paling banyak zakatnya, infaknya, sedekahnya, pengorbanannya tidak disebutkan di hadapan Allah. Orang yang paling banyak dakwahnya, takdimnya, semuanya ibadahnya tidak ada yang kita sebutkan. Kita malu menyebutnya. Kita hanya mengatakan, hanya karena rahmatmu kami masuk surga ya Allah, dan hanya karena rahmatmu kami selamat dari neraka ya Allah. Ini yang kita rindukan. Subur terasa di masa pandemi ini seharusnya. Fayakshiful hijab, tiba-tiba Allah memerintahkan hijab dari cahaya sangat indah itu terbuka. Subhanallah.
Subhanallah. Setelah suara Allah kita dengarkan, kita akan melihat Allah langsung di sana. Rasulullah menggambarkan keindahan pertemuan dengan Allah. Wa ma'utu syai'an ahabu ilaihi minan nazari ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan dan karunia surga yang diberikan oleh penghuni surga semuanya yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh penghuni surga dibanding melihat langsung roh mereka. Tidakkah kita merindukan peristiwa ini? Akan kita alami? Masihkah hati kita tersangkut dengan dunia fana ini yang penuh dengan kedustaan ini? Masihkah kita terobsesi hanya dunia ini dan kemudian kita menjual agama ini hanya demi kekuasaan, ketenaran, hanya demi uang? Astagfirullahaladzim. Kerinduan bertemu Allah semakin memuncak di masa pandemi ini. Hanya Allah yang kita percaya, yang kita yakin memberikan kita keadilan, keindahan, kepuasan, kebahagiaan hanya Allah. Kalau kita bersabar di jalannya hari ini, mudah-mudahan saya dan Anda bersama Allah bertemu dan menatap Allah langsung. Insya Allah, yakin, semangat membunuh saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.